akan melakukan serangan yang pantas dan akan memerangkap barisan pertahanan lawan. Itu yang akan mereka cuba lakukan. Mahali, satu cross, terbuka, gol. Cukup mudah sebenarnya. Satu peluang yang cukup terbuka dan akhirnya Lucero berjaya melakukan satu penyudah yang cukup tepat dalam menit-menit awal permainan ini. Ya, satu menarik ya, dilakukan hantaran pendek dan Mahali Jasuli berjaya untuk menggelecek Syahrizan, dan satu hantaran chip yang cukup tepat ke arah Lucero. Ya, Lucero membuat tandukan itu, satu finishing yang cukup mudah bagi beliau dan memberikan gol pertama buat pasukan JDT pada malam ini. Boleh dianggap sebagai free header sebenarnya, Akmal. Tidak ada, walaupun ada sedikit asakan, tetapi hantaran pujian harus kita berikan kepada Mahali yang melakukan satu cross yang cukup tepat, dan kita lihat satu penyudah yang cukup sempurna yang dilakukan oleh Lucero. Ya, itulah kelebihan yang ada pada Mahali. Beliau mampu untuk menggelecek dan membuat hantaran yang cukup tepat, dan ini memudahkan penyerang, terutama sekali Lucero, untuk menanduk masuk. Jadi itu merupakan jaringan gol yang ke-9 dalam bagi Lucero dalam kempen Liga Super 2016 ini. Dan ini berarti bahawa dia menyamai jaringan yang dilakukan oleh penjaring gol terbanyak setakat ini, iaitu Fokido yang mewakili Felda United juga dengan 9 gol. Beliau seorang penyerang yang bijak menghidu peluang. Ada saja peluang di dalam kawasan kotak penalti, beliau akan berada di situ dan beliau mampu untuk menghasilkan gol. Inilah yang diperlukan oleh pasukan yang hebat seperti JDT. Gary untuk sepakan perjuangan. Kita lihat sekali lagi bagaimana Amirul Hadi, dan tandukan daripada Gary yang terkena palang itu satu lagi peluang yang cukup menarik. Dan kita lihat bagaimana tandukan yang cukup menarik sebenarnya, beliau cuba mengarahkan. Satu lagi kedudukan bahaya, gol melalui counter attack yang cukup pantas. Dan kali ini siapa lagi kalau bukan Diaz pula yang mengambil peluang untuk menjaringkan gol yang kedua. Ya, inilah apa yang saya katakan tadi, sedikit kesilapan yang mereka lakukan akan dihukum. Dengan kombinasi yang baik daripada Lucero dan juga Diaz, mereka berjaya untuk menjaringkan gol kedua pada malam ini. Kita lihat gerakan 1-2 yang cukup menarik, dan Pacero mampu melihat di manakah gerakan Diaz, dan Diaz untuk buat hantaran menolak masuk dengan cukup baik untuk gol kedua JDT. Itulah understanding ataupun the combination of the two Argentinians, selalunya memberikan satu hasil yang cukup positif. Dan lihatlah macam mana Lucero dapat mengetahui pergerakan Diaz yang sudah pun berada pada posisi yang tepat dan pada masa yang tepat, dan cukup mudah beliau melakukan finishing untuk menewaskan Muhammad Nasril Nordin, iaitu penjaga gol pasukan Pahang. Dia cukup gembira dengan apa yang berlaku, dan sekarang ini tentunya lah jurulatih mereka Mario Gomez juga cukup gembira dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT setakat ini. Ya, kita mengharapkan Razif mampu untuk membangkitkan semangat dan juga pemain-pemain Pahang sendiri. Jika mereka tidak mampu untuk bangkit dan memberi tindakan balas yang cepat, mereka pasti akan dihukum lagi selepas ini. Itulah yang selalu kita sebutkan, yang seringkali Akmal, counter attack yang pantas dalam situasi yang tidak dijangkakan. Tiba-tiba mereka boleh membelah barisan pertahanan pasukan lawan dengan begitu mudah. Itulah yang mereka lakukan dalam jaringan gol yang pertama dan juga akan faham untuk membuat ribatan-ribatan dan percubaan dengan gol. Sekali lagi kedudukan yang boleh membahayakan pintu golnya. Mahali sekali lagi mencari ruang untuk melakukan cross, tetapi bola sudah pun ditampan keluar untuk memberikan sepakan penjuru sebentar tadi. Bekerja keras nampaknya Syahrizan Saleh, back kiri bagi pasukan Pahang ini. Apapun, satu lagi cabaran bagi barisan pertahanan pasukan Pahang, sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh Mahali Jasu. Diaz dan juga Lucero tentunya menjadi tumpuan, satu tandukan yang berjaya dilakukan. Tapi masih lagi kedudukan yang agak bahaya. Mahali, satu lagi cross yang satu lagi peluang yang terbuka. Itu dia, kali ini pemain back mereka Marcos Antonio pula yang melakukan sentuhan terakhir
minit yang ke-33. Ya, satu lagi gerakan ya yang dimulakan oleh Mahali Jasuli. Beliau bijak membuat hantaran dan kita lihat pertahanan Pahang pun agak leka ya, tidak mengawal sepenuhnya pemain di dalam kawasan penalti. Kita lihat hantaran Mahali yang cari pemain di dalam. Tidak ada pemain yang mengawal Marcos Antonio di bahagian belakang. Ini perlu dielakkan oleh pemain Pahang kerana kesilapan dalam kotak penalti pasti akan dihukum, seperti yang kita lihat Marcos Antonio yang menjadikan gol ketiga dalam separuh masa pertama ketika ini. Jadi begitulah apa yang dilakukan oleh Mahali Jasuli malam ini. Dalam perlawanan ini, pujian harus kita berikan pada beliau. Formnya begitu baik sekali nampaknya malam ini. Dan walaupun corak permainan Amri Yahya dari sebelah kiri agak tenggelam, tetapi jelas bahawa ianya ditampungi dengan begitu menarik sekali oleh Mahali Jasuli yang mendapat ruang-ruang yang cukup selesa untuk melakukan gerakan-gerakan yang cukup berkesan. Ya, bagi saya itu tindakan yang baik pada Mahali, tapi kesilapan yang cukup mudah telah dilakukan oleh pertahanan Pahang. Mereka membiarkan pemain JDT untuk berleluasa ya di dalam kawasan penalti sendiri. Inilah yang dihukum oleh pemain-pemain JDT. Datang untuk membantu pergerakan yang cuba dilakukan oleh Fauzi Roslan sebentar tadi. Ya, apabila beliau melakukan gerakan ya, tidak ada pemain buat support. Itu menyukarkan beliau untuk buat hantaran. Lucero! Itu dia, baru saja saya sebut dia berjaya menjaringkan gol yang keempat. 2 minit permainan separuh masa yang kedua ini bermula dan dia telah menjaringkan gol yang keempat bagi pasukan JDT. Itulah kelebihan pemain ini. Ya, itulah kelebihan ya yang ada pada Juan Martin Lucero. Sedikit saja ruang yang beliau miliki di hadapan pintu gol, beliau mampu dan tahu di mana hendak meletakkan bola itu bagi memberikan jaringan, dan beliau berjaya menyempurnakan dengan cukup cemerlang. Kita lihat sekali lagi lorongan yang cukup kemas daripada dia. Sudah lihat bagaimana finishing yang dilakukan oleh Lucero. Kombinasi dua pemain ini cukup berbahaya. Amri, assist yang menarik. Ini dia Amri Yahya yang melakukan assist, dan itulah lorongan daripada Amri yang membolehkan Lucero melakukan penyudah yang cukup berkesan untuk menewaskan Muhammad Nazrul Nordin. Jadi ini berarti bahawa sudah 10 gol dicaringkan oleh pemain ini dalam Liga Super 2016 setakat ini. Baru masuk perlawanan yang ke-12 dan dia meletakkan dirinya sebagai penjaring gol terbanyak sekarang ini dalam Liga Super setakat ini. Itulah bahayanya pemain ini. Ya, beliau sentiasa mampu ya mencuri peluang, menghidu peluang, dan beliau tahu bagaimana untuk meletakkan bola itu ke dalam jaring pintu gol pasukan lawan. Sesuatu yang juga menarik yang mungkin boleh diingati oleh peminat peminat dan juga penyokong-penyokong JDT, terutamanya tentang Lucero ini. Dalam permainan-permainan awal, dia dilihat begitu sukar untuk menjaringkan gol. Tetapi pujian harus kita berikan kepada jurulatih mereka itu, Mario Gomez, yang terus mengekalkan Lucero dalam permainan-permainan awal. Walaupun kadang-kadang gagal untuk menjaringkan gol, gol yang sudah pun terbuka dan sebagainya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Mario Gomez, memberikan keyakinan itu semula kepada Lucero, dan akhirnya dia menjadikan Lucero sekarang ini sebagai penjaring gol yang cukup prolific sebenarnya setakat ini dalam Liga Super. Kita lihat bagaimana kemas perangkat yang dilakukan oleh Diaz sekarang ini. Masih lagi ya mengawal Diaz. Ada ruang yang menarik Diaz. Gol yang kelima. Menit yang ke-55. Apa lagi yang dapat kita katakan, Akmal? Ya, satu gerakan solo yang cukup menarik, cukup baik daripada Diaz. Beliau menggunakan kelajuan, kepantasan dan kelicikan yang ada pada beliau, menewaskan hampir 3 pemain pertahanan dan melakukan satu chipping yang cukup sempurna, memberikan gol kelima pada malam ini buat pasukan JDT. Jadi itulah kehebatan yang dipamerkan oleh pemain ini. Dia dianggap sebagai penggerak sebenarnya di bahagian tengah dan juga di barisan serangan pasukan JDT. Itu dah begitu yakin, begitu confident, dan chipping yang dilakukan menewaskan sama sekali Nazrul Nordin, iaitu penjaga gol pasukan Pahang.
bila menggunakan segala kebolehan, kemampuan yang beliau ada dengan gol yang kita saksikan tadi. Satu, kita dapat saksikan seorang pemain yang boleh memberikan impak yang cukup besar buat bola sepak negara kita. Jadi begitulah kedudukan sekarang ini. Semakin tertekan sekarang ini. Kalau di Stadium Tan Sri Hasan Yunus di Larkin, mereka hanya menang dengan 3-0. Tetapi nampaknya mungkin kali ini mereka boleh kenduri gol, menang besar barangkali. Kalau mereka terus memberikan asakan, setakat ini mendahului dengan 5-0. Satu situasi yang mungkin semakin tertekan sebenarnya. Matthew Davis juga barangkali sedang memikirkan apakah yang sudah berlaku bagi kepada pasukan Pahang sekarang ini. Gary kembali semula kepada Amri. Lantaran ke depan pintu gol, kita lihat bagaimana lambat penjaga gol dan juga rakannya itu untuk mengawal pergerakan yang dilakukan sebentar tadi. Itu dia, Matthew Davis sendiri tidak berpuas hati dengan situasi yang berlaku. Hampir-hampir lagi memberi ruang kepada Fazli Mazlan. Ini dia, kita lihat bagaimana Fazli Mazlan. Itulah yang kita lihat, Matthew Davis agak marah pada keputusan pengadil kerana sentuhan terakhir adalah terkena kaki Fazli Mazlan. Sepakan penjuru, Amri. Satu tandukan, gol! Sambungan yang cukup mudah kali ini daripada Diaz dan apalagilah yang dapat kita katakan. Ini merupakan jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Diaz dalam perlawanan ini. Ya, itu dia jaringan yang agak mudah. Beliau hanya menunggu dan menyambung tandukan yang dilakukan tadi. Dan sentuhan terakhir beliau itu cukup mudah memberikan gol ke-6 dan juga hat-trick buat Diaz pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana Diaz begitu yakin, begitu mudah sebenarnya untuk melakukan sentuhan ataupun connection bagi melakukan sentuhan penyudah itu. Dalam kita lihat Lucero mencuba untuk menjaringkan hat-trick, tapi kita tiba-tiba saja Diaz muncul sebagai penjaring hat-trick pertama buat perlawanan pada malam ini. Jadi kombinasi dua pemain ini cukup berbahaya. Lucero melalui tandukannya, Diaz melalui sentuhannya. Sudah 3 gol yang dijaringkan oleh Diaz dalam perlawanan ini. Jaringan hat-trick yang mungkin tidak dijangkakan. Amri